merayakan Hari Raya Idul Fitri 2022 di tengah lonjakan harga pangan global yang diperburuk dengan perang di Ukraina. Pudar jamuan makan dan pakaian baru yang pada tahun-tahun silam jamak hadir di tengah warga Muslim. Seorang Muslim di Kazan, Rusia, Senin 2 Mei 2022 mengatakan bahwa mereka berdoa untuk perdamaian dan situasi ekonomi yang lebih baik di negara itu. Ну, я думаю, что мусульмане всего мира молят о мире, молят о благоденствии для своих семей, для о спокойной жизни, и мы обращаемся к Всевышнему как раз-таки с молитвами о добре, с молитвами о том, чтобы все у нас было хорошо, чтобы экономическая ситуация стабилизировалась и мир вернулся в то русло, которое было еще до пандемии и до всех этих событий. Salat Idul Fitri juga diadakan di Masjid Ar-Rahmah di Kiev, Ukraina. Sama seperti doa umat muslim di Rusia, umat muslim di Ukraina juga menunaikan salat dan berdoa agar perang berakhir. Telah banyak kerusakan menimpa Ukraina sejak invasi bergulir lebih dari 2 bulan. Adapun serangan Rusia terhadap Ukraina mulai meletup sejak 24 Februari 2022 dan masih berlangsung hingga kini. Serangan masih terjadi di tengah perayaan Minggu Palma Paskah pada April lalu, dan kini saat Idul Fitri.